Ya, Mitra Audio masih tentang kabel mix. Ini berikutnya adalah untuk tes kabel mix yang sudah saya buat. Kabel yang kemarin saya buat seperti ini, ya, Mitra Audio. Untuk ke mixer, ini untuk ke mix. Baik, saya pasang dulu instalasinya. Jadi kabel mix saya gunakan ya mix standar, mix biasa. Oke, saya gunakan. Kemudian saya akan mengambil salah satu channel dari mixer. Oke. Kemudian untuk tes ini out ke power amplifier. Ya, ini out stereo master ke power amplifier. Dan saya nyalakan dulu untuk mixernya. Ya, sudah. Saya tidak menggunakan phantom power. Kita lihat power on sudah nyala ya, tanpa equalizing, tanpa equalizer, kondisi mati semua ya. Jadi kita tes untuk mic-nya seberapa peka dan seberapa baik suaranya. Kita coba ya, buka masternya, saya buka dulu. Nanti untuk suaranya, jadi output di sini satu, kemudian output di sana satu. Tesnya stereo ya, Mitra Audio. Ini standar saja, tetapi bisa digunakan untuk yang pemula. Oke. Gain belum saya buka volume dulu. Sudah masuk. Ya. Saya coba cek. Cek low. Cek. Oke. Sudah masuk suaranya. Kita equalizing. Cek low 1. Ya. Cek low. Ada feedback karena kita dekat. Kita coba minimalisir feedbacknya. Oke. Cek low 1 1. Cek lampu indikator kiri dan kanan sudah nyala. Saya coba untuk channel yang kanan. Kita coba ke kanan. Coba ya. Channel kanan nyala sampai dengan min 7 desibel. Kemudian kita coba pindah ke channel kiri. Channel kiri ya, sama min 7 desibel untuk kekuatan suara yang sama tanpa merubah kuat vokal pada mic ya. Kemudian kalau saya coba dengan efek ini, saya masukkan efeknya seperti ini. Cek low, cek low, cek low 1, cek low 1 dengan efek kedua power stereo kiri dan kanan. Saya coba yang kanan. Cek low 1 kanan, cek low 1 kiri. Ini dengan efek, biasanya efek itu bisa menimbulkan feedback. Jadi efek secukupnya saja, khususnya vokal, tidak perlu menggunakan efek yang berlebihan. Cek low 1 1, cek low 1, cek 1 2 3, cek low ya. Ini masih kemungkinan ada feedback karena saya posisi di depan speaker, jadi kemungkinan terjadi feedback. Ini kalau menghadap ke speaker, kita lihat audio. Ya. Posisi speaker di sana.
Ini ada sedikit feedback karena menghadap, tetapi sebaiknya kita hadapkan ke sini untuk mic-nya. Ya, mitra audio seperti itu. Kemudian saya akan mencoba untuk menggunakan spektrum saya coba tes. Cek low satu. Jadi saya menggunakan spektrum, mencoba menggunakan spektrum seperti ini ya. Kita coba lihat dengan posisi mic agak jauh. Cek low 1 2 3. Dengan efek posisi stereo. Ini mic di sini ya. Coba. Cek low 1. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Cek low. Sudah direspon pada spektrum seperti terlihat. Jadi kalau suara cowok lebih cenderung ke bass, nanti untuk suara cewek mungkin bisa lebih cenderung ke mid high seperti ini. Cek low, cek low, cek low, cek satu, satu. Ya, mitra audio, saya kira untuk tes mic dengan kabel ini cukup. Saya tempelkan bibir, tidak ada kontak setrum. Saya tempelkan kaki saja tanpa alas kaki ke lantai. Ya, jadi tes dengan koneksi seperti itu tidak ada kebocoran ground yang menyentuh ke bibir. Ya, mitra audio, saya kira cukup untuk tutorial atau sharing pembuatan kabel mic. Ya, salam audio dari Anton Midraga. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Cek low, bye, thank you.